Seperti yang kita tahu bersama, bahwa Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar menjadi salah satu penghasil buah belimbing, dan itu menjadi salah satu potensi yang dimiliki desa setempat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar terus mendorong peningkatan budidaya pertanian. Salah satunya adalah belimbing dan nanas. Hasil budidaya belimbing di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok maupun nanas di Desa Sidorojo telah berhasil memenuhi permintaan pesanan ke kota-kota besar. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Lebih dari 50% warga Desa Pojok bermata pencaharian sebagai petani belimbing. Buah belimbing banyak ditanam oleh warga Desa Pojok, Kecamatan Ponggok. Ada yang menanam di pekarangan sekitar rumah maupun di areal persawahan. Kebun belimbing di Desa Pojok ini merupakan salah satu yang terbesar di wilayah Kabupaten Blitar yang mampu bersaing di pasaran dan bisa menjadi ikon desa. Setiap tahun jumlah pembudidaya buah belimbing ini semakin banyak. Itu disebabkan karena buah ini bisa untuk sampingan dengan hasil yang menjanjikan. Cara penanamannya dan perawatannya pun cukup mudah dan biaya operasionalnya ringan. Terkait dengan tanaman belimbing ini populasinya di Kabupaten Blitar luar biasa besar dan banyak dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Blitar. Ada sekitar 131 ribu tanaman belimbing di Kabupaten Blitar yang tersebar di beberapa kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang merupakan sentra tanaman belimbing. Di antaran di Kecamatan Ponggok ada sekitar 62 ribu tanaman belimbing, sementara di Kecamatan Serengat ada 18 ribu tanaman belimbing, dan di Kecamatan Sanan Kulon ada sekitar 16 ribu tanaman belimbing, kemudian di Kecamatan Kanigoro ada 11 ribu tanaman belimbing. Selebihnya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar. Sedangkan di Kecamatan Garum itu sendiri ada sekitar 3 ribu tanaman belimbing. Dan yang lain tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar. Untuk penanaman dilakukan apabila bibit belimbing sudah mencapai ketinggian 50-100 cm. Posisi bibit harus tegak tepat di tengah lubang, kemudian timbun lubang tanam dengan lapisan tanah atas sambil ditekan ke bawah. Untuk penyiraman juga dilakukan 7 hari sekali, apalagi pada musim kemarau intensitas penyiraman bisa dilakukan selama 3 hari sekali. Dan seperti inilah saat proses panen yang dilakukan oleh petani setempat di lahan seluas 3 hektar atau sekitar 750 pohon. Terdapat sekitar 25 ton yang siap dipanen dan buahnya pun nampak sangat besar-besar. Itulah yang menjadi salah satu keunggulan belimbing khas Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Saya memulai budidaya belimbing ini sudah sekitar 10 tahun lebih lah, Pak. Dulunya tanah saya ini saya tanami nanas, tebu, itu penghasilan saya agak kurang, Pak. Lalu saya ada inisiatif nanam belimbing. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah agak lumayan lah. Ya sekarang ini belimbing saya sudah sekitar 3 hektar lah, Pak, ya. Pohonnya sekitar 750 pohon lah. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah produksi semua dan ini sudah nampak hasilnya. Ya alhamdulillah hari ini ada pemetik, ada pemesanan. Kalau belimbing bisa 5 kali panen lah.
Sekali panen di satu tempat ini 25 ton, Pak. Ya. Sekarang ini harganya 3,5, Pak. Kini buah belimbing sudah menjadi mata pencaharian petani di Desa Pojok. Apalagi saat musim panen seperti ini bisa menghasilkan puluhan ton yang siap disuplai atau dipasarkan kepada para pemesan. Sudah banyak warga dalam dan luar daerah yang berkunjung ke kebun belimbing Desa Pojok. Selain karena kualitas buah yang bagus dan rasanya yang manis menambah daya tarik tersendiri untuk para pembeli. Biasanya pengunjung yang membeli buah langsung di kebun tak hanya dapat membeli buahnya saja, pembeli juga akan diajari cara menanam, merawat hingga memanen pohon belimbing dengan benar. Ya, kalau perawatan buah belimbing, pohon belimbing itu bisa dibilang cukup mudah. Ya, pertama dipupuk, nanti yang kedua diwiwil. Nanti ketiga kalau sudah muncul kembang, itu nanti dikasih semprotan pestisida itu biar tidak terkena hama, terus biar juga memancing metabolisme tumbuhan itu biar bisa berbuah. Kembang itu tujuannya untuk kan berbuah. Nanti kemudian kalau sudah berbuah, nunggu besar, nanti diberosong. Nanti selang beberapa minggu, nanti baru masuk tahap panen. Jadi di desa kami, itu ada dua dusun, Dusun Pojok dan Dusun Karangrejo. Semuanya sebagian besar, kurang lebihnya ada 75% sampai dengan 80%, warga kami pada menanam belimbing. Karena perlu kami sampaikan pada semuanya bahwa warga kami sangat menikmati tanaman belimbing itu dan alhamdulillah juga sangat menguntungkan kaitannya dengan perkembangan ekonomi di masyarakat kami. Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Walaupun belimbing juga harganya mengalami suatu fluktuatif. Belimbing itu kalau dirawat dengan baik akan buah terus-menerus. Tidak ada musimnya asalkan itu dirawat dengan baik. Dan alhamdulillah masyarakat kami sangat luar biasa kaitannya dengan budidaya belimbing. Kalau kita itu melihat terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Blitar, memang untuk buah-buahan ini luar biasa ya. Ada belimbing, ada nanas, melon dan sebagainya di sini. Nah, sebetulnya kita belimbing itu merupakan mempunyai suatu potensi yang sangat besar sekali. Hampir di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar itu ada. Dan ini kami juga berhitung kalau ini nanti terkait dengan pemasaran belimbing ini nanti tidak segera ada penyelesaian, itu nanti akan menjadi masalah karena besarnya potensi yang ada di sini. Kami sudah mencoba beberapa pasar yang kita anggap bisa menangani masalah itu. Ini ada salah satu eksportir yang terakhir ini dan ini kelihatannya juga nantinya akan menangani terkait dengan melon, terus nanas sama belimbing terutama itu.